Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Kita kemarin masuk ke tempat yang baru, ke dalam sebuah pintu gerbang gitu. Belum tahu kita mau kemana, tapi ya kita langsung lanjutin aja ya petualangan kita di game ini. Langsung masuk aja ke gamenya, yuk. Oke, gelap banget ya. Oh, apa ini? Ada kayak itu ya? Apa huruf-hurufnya gitu? Ini kenapa Lana jenggotan ya? Nggak bertahan lama lampunya. Oke. Ini kayak galaksi. Lukisan-lukisan dinding gitu sih tipenya. Oke. Ini janin. Tipis banget talinya. Ah, mana sih? Oh. Terus datang robot kayaknya sih ini. Kayak apa sih? Mata satu gitu lagi. Apa ini? Ada orang. Bagus banget ya ini ya. Oh, mata gua kelilipan. Jamurnya nyala gitu ya. Oh. Wow. Ini apa nih? Apa itu? Satu-satu-satu. Oke. Coba dulu. Apa yang dipencet? Oh, ini ya. Aduh. Kayak itu ditarik sih. Kok nggak bisa?
Kita tadi dari situ kan ya? Apa nih? Itu yang atas kah? Eh, salah. Sini dulu. Coba. Kok beda? Oh, ini beda. Apa namanya? Bagian atasnya berbeda. Ini. Yang ini tadi gue lihat di mana ya? Di lukisan ya? Bentar. Kayaknya gue mesti balik lagi. Oh iya benar. 3221. Yang kosong 32, yang 221. Kosong 32221. Kosong 32221. Kosong 32221. Kosong 32221. 21. Oh ini. Oke, bingung gua gimana bikin 21 nya. 032 ya. Oke, 32. Delapan menit. 32. Harusnya sih bener ya. Oke. Cantik banget ya tempatnya. Wah, apalagi nih? Apa itu? Venomui. Apa itu kemampuannya? Oh, ke bawah. Gelap kali. Hei, salah.
Kayaknya itu berbahaya. Eh, itu apa? Monster juga. Kita mancing dia untuk maju deh. Eh, enggak bahaya. Gue pikir bahaya tadi. Sini. Oke. Apa yang ini harus ditarik ya? Harusnya nyampe. Nah, sip. Oh, oke. Bener deh. Ditutup bener. Nah, ini supaya kita bisa lompat lebih tinggi. Nah, kok nggak bisa? Udah mentok gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus juga jangan lupa follow akun sosmed gue ya. Thank you. Oke, kita akhirnya keluar dari goa-goa ini. Sekarang kita ke... Wah. Nah, musiknya gini dong. Thank you.
Oke, ada apa nih? Salah. Bentar, salah pencet. Ini sini dulu. Kejauhan. Oke. Lah iya. Gimana loncat ya? Dari sini. Berarti terlalu jauh. Segini cukup. Oh iya, by the way, kita udah gak dapet itu lagi. Itu lagi apa namanya? Kepingan-kepingan itu. Atau gue yang kelewat ya? Mungkin lamanya karena nyari lokasinya kali ya. Olai. Apa nih? Oh, mentok. Lu yakin bisa loncat setinggi itu, Cing? Oke, okay, kita harus ke situ dulu. Ngejemput si kucing kayaknya. Kita tahan ya. Nyampe nggak? Nyampe dong. Sip. Ima. Sia-sia. Oke, untung gak terlalu jauh. Gue kira ada tempat rahasia gitu loh. Apa nih musiknya berubah? Salah. Tahu ah. Wah, datang lagi dong makhluk. Oke. Harus gimana nih kita? Oh, ini kita harus ke situ.
Asal jangan dia ke bawah aja. Oke. Oh, kayaknya harus ada yang mancing ke sana deh. Oh, oke. Paham, paham. Ternyata ada ini. Oke, sabar. Jangan. Tunggu. Oke. Sip. Tidak. Kelihatan kakinya doang loh. Oke. Ya. Kan dia. Oh, dari sana. Harusnya loncat lagi kan. Gue lihat dulu deh polanya. Oke, bener kan ke situ? Oh, berarti gue loncatnya pas dia ngeliat itu. Nah. Sip. Oke, loncat. Iya. Oke, sip. Yah, kok gitu? Wah, dikhianatin gue. Oke, pas gue kesananya juga berarti gak boleh kelihatan ya. 24 menit. Bahaya. Oke. Kenapa gue panik ya? Sip. Oke. Harusnya udah aman sih.
Okay. Udah cutscene kah? Belum nyampe 30 menit nih. Oke, okay, tempat baru lagi nih. Iya, kok gue belum ketemu itu ya, pecahan-pecahannya lagi ya, pecahan batu lagi. Apa gue kurang explore ya? Apa ini? Oi? Eh? Takut air. Kita bisa gak? Kita bisa, tapi gimana cara ituin kucing ya? Itu kayu kan ya? Coba. Sekarang giliran dia yang menyusahkan kita ya, setelah kita yang nyusahin dia. Lucu banget deh. Bener nih, dia majikan nih kita babunya. Nggak di mana-mana juga begini nasibnya. Hola, Imui. Tamaki. Kialo. Nah, lo ini gimana nih? Wow. Bentar, bentar. Lo harusnya di sana. Ngapain gua ke bawah lagi? Di sini nggak ada double jump ya, nggak ada, berarti cukup realistis. Oh, sorry, agak kepatah-patah tadi. Apa nih, bahaya nggak? Oh, apa itu? Halo, Mui. Hello. Oh. Oke, kita nyebrang dulu kayaknya. Bisa lewat kali ya, coba. Olay. Ya, sip. Yang mana sih? Pama. Halo. Masih yang gue paling demen pas lagi manjat tali sih. Bentar, kemana nih? Oh, turun.
Kayak lu di situ aja deh, Cing. Sini, ke seberang. Olai. Ima. Olai mui. Lah. Berarti ada momentum dong. Kok dari sebelumnya gue kayak ngerasa nggak ada momentum sih? Oh, ada tuh. Berarti nggak usah tinggi-tinggi. Salah. Sip, yuk. Olai. Kialo. Makhluk-makhluk ini udah ada dari sebelumnya atau ada setelah invasi itu sih? Mui. Olai. Ima. Ima. Olai. Keren banget ya tempatnya. Okay. Nggak bisa. Wah, kayaknya tetap kita harus duluan sih. Salah, gue pengen ngelus. Bentar ya. Oke, kita ke sana. Terus habis itu nurunin airnya kayaknya sih. Oh, enggak. Iya, benar, maksudnya ke sana, tapi gue mesti ngancurin dulu. Gila, males banget sih ini kalau jatuh. Aduh, beneran. Berarti kurang kurang atas. Ya, luas banget ya pandangannya. Eh, kenapa gua nggak lompat? Nah, sip. Oke. Lepas. Nah. Olai.
Shalomui. Kayaknya gue harus jalan dulu deh. Kayaknya gue gak bisa kalau tanpa air. Tinggi banget soalnya. Buset dah. Ini binatang apa lagi? Eh, bisa nggak? Olay. Oh, harus dilepas dulu. Olay, Mui. Mui. Olay. Kialo, Mui. Olay. Kialo. Ini udah mentok kan? Ima. Ima. Olay, Mui. Hah? Coba gue ke atas dulu. Kok gak datang sih dia? Kok jadi nggak nyampe gue? Olay. Ima. Pamaki. Oh, kayaknya gue mesti ke atas dulu deh. Olay. 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 Bisa dong. Masa nggak bisa sih? Ada yang salah nih kayaknya. Eh, gue harusnya nyebrang dulu. Oh, nggak perlu. Oh, baru lihat gue di situ ada rakit. Pantesan nggak bisa-bisa. Okay. Harusnya dibiarin ada air sih, tapi nanti nyebrangin ke sebelah situ ya gimana? Bisa kali.
Coba aja. Oh, enggak. Enggak deh, bener begini. Hola, Imui. Tuh kena tuh air tuh. Harusnya sih ini bisa loncat ya dia. Soalnya pendek. Nah, bisa kan? Oke. Habis ini gue udahan dulu. Udah 1/2 jam lebih ternyata. Mudah-mudahan cutscene sih. Biar pas berhenti ini. Hola, Imui. Gak ada cutscene. Dia langsung maju aja. Oke, mungkin sampai sini dulu. Soalnya udah agak panjang banget videonya kali ini. Masih tetap seru. Masih menarik untuk pengen gue selesaikan. Cuman kok gue gak ketemu-temu potongan-potongan itunya ya? Ya, mungkin guenya yang kurang explore sama kurang peka sama sesuatu kali ya. Jadi, pantesan aja kalau misalkan main komplit tuh jauh lebih lama. Soalnya tempatnya emang gak mudah ditemuin harusnya sih ya. Ya, sampai sini dulu. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.